sekalian, pada pagi ini ingin saya berkongsi sama tentang doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa membuka pakaian. Kata Nabi, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam ay yaqula ar-rajulu al-muslimu idza arada an yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Maksudnya, penutup antara mata penglihatan jin dengan aurat anak Adam adalah ketika hendak menanggalkan pakaian. Hendaknya seorang Muslim membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, yang bermaksud dengan menyebut nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hadith riwayat Ibn Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu. Baiklah saudara, ingat, jika seseorang ingin membuka pakaian, bacalah doa ini yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Selamat beramal.